Senyum kondo. Maria bisa mundur sedikit. Jadi ini pas bulan 10 ini, Pak. Tahun ini, Dik? Iya, tahun ini. Apa menurut Pak ini sebenarnya kita dapat pelatihan ini? Apakah ini bisa dianggap bagus untuk buka keran kalau keluar misalnya sebagainya? Iya. Sangat bagus, Kak, karena ada ilmu yang saya dapatkan juga. Jadi saya kan di sini juga, jadi saya kan di sini itu jadi samping cukur di sini, saya jadi samping cukur di sini di lapas sini. Oh, sudah ada pengalaman sebelumnya ya? Iya, tapi saya masih perlu belajar. Jadi karena adanya ini pelatihan kerja, ya saya bersyukur masih dapat lagi ilmu dari senior dari luar. Jadi, kasus apa, Mas? Narkoba. Sudah mau selesai nih ya? Iya, sudah. Terus harapannya apa setelah keluar ini? Ya, harapannya mudah-mudahan saya bisa berubah jadi lebih baik lagi, Kak. Mau bikin usaha barber gitu ya? Iya, kalau bisa. Kalau bisa nanti bikin usaha ya, barber ya. Ya. Kita orang mana? Saya orang NTT, Toraja. Oh, NTT. Jadi apa, NTT? Tinggalnya di mana? Ya, tinggal di Pampang. Makassar. Bukan Pampang berapa? Pampang 2. Apa saja sih yang diajarkan nih, Mas? Pertama, kita pengenalan dulu perihal konsep barber. Kita kasih dulu materi basic-basic cara mencukur, itu yang pertama. Setelah itu, kita masuk praktiknya sambil menjelaskan step-nya, step-step dari cukur. Jadi step awal kita pengenalan bagaimana mengambil cukuran, kita parting, potongan sampingnya. Setelah itu potongan atas, kita kasih konsep-konsepnya, kayak potongan gradasi. Setelah itu potong di atasnya, bagaimana bikin guideline dan segala macam. Sulit enggak mengajari mereka ini, Pak? Kenapa? Sulit enggak ajar mereka? Ya, ada kesulitan kan, enggak mengajar mereka ini, Pak? Agak kesulitan memang yang baru tahu barber. Nah, cuman yang ada basic itu agak lumayan dan enggak terlalu sulit. Tapi ada beberapa yang sudah ada basic. Ada beberapa yang sudah ada basic. Pak, itu waktu pelatihan 2 hari anggap cukup enggak? Dengan jumlah warga binaan? Menurutku sih kurang. Karena kalau untuk pelatihan basic barber itu sebulan lebih. Nah, itu sudah bisa basic. Jadi tindak lanjutnya ke depan untuk adik-adik ini seperti apa? Mungkin ke depannya bisa di follow up di luar. Kalau nanti sudah keluar ya? Ya, bisa. Yang jelasnya mereka sudah tahu dulu ya, sudah paham dulu basicnya, cara pengambilannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!